biasa, kami mengajak Anda untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk Anda semua. Oke guys, ini GPS V-Track 2. Saya akan coba instalasi ke all new Yamaha NMAX tahun 2020 ya. GPS tracker V-Track 2. Ini fiturnya bisa cut off engine via aplikasi dan SMS, histori perjalanan kurang 1 bulan, kemudian tracking, monitoring langsung, bisa. Nanti kita tes fiturnya yang sudah terpasang nanti. Ini masih dalam proses pemasangan. Masih dalam proses pemasangan GPS trackernya. Pemasangan sedang di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Oke, saya lanjutkan dulu proses pemasangannya. Oke teman-teman semua, ini sudah terinstal GPS tracker V-Track 2 all new Yamaha NMAX. Nah ini sudah kontaknya juga sudah ganti. Nah ini kontaknya sudah ganti dan keyless ya, dan ada penambahan GPS tracker V-Track 2. Nanti kita coba cut off engine, matikan via aplikasi. Ini dalam kondisi mesin hidup. Kayak ini dalam kondisi mesin hidup. Baik, nanti saya akan coba matikan motor ini via aplikasi menggunakan track solid ya. Jadi untuk GPS tracker V-Track 2 ini kita bisa gunakan servo track solid ataupun ID track ya. Terserah kita mau pakai yang mana. Langsung saja kita ke pemiliknya nanti. Nah, nanti oke, balik dulu, Pak. Kembali. Nah, nanti ada menu seperti ini untuk matikan mesin. Di bawah ada cut off full. Kita klik di situ. Nanti ada perintah selanjutnya itu masukkan password. Coba Mas, masukkan. Oke, coba masukkan passwordnya dulu. Ini sedang dimasukkan dulu passwordnya sama pemiliknya. Ini masih kondisi hidup ya. Oke, ini sedang dikirim. Setelah ada balasan sukses, motor akan mati dan tidak bisa dihidupkan kembali. Dan untuk matikannya, dia tanpa batasan jarak ya. Tanpa batasan jarak se-Indonesia Raya, bahkan saya pernah coba dari Arab ke Indonesia bisa matikannya. Nah, ini sudah mati. Kondisinya sudah sukses laporannya, dan coba kita hidupkan lagi dari sini. Nah, ini. Listrikan masih on. Kita cek lampunya. Ini kelistrikan masih on, tapi mesin tidak bisa dihidupkan karena sedang dalam perintah cut off atau matikan mesin via aplikasi. Coba kontaknya kita off-kan dulu. Kita on-kan lagi dari sini. Kita starter lagi dari sini sama. Di selahan motor ini tidak ada selahannya. Nah ini kontaknya sudah menggunakan keyless. Oke, sekarang saya coba hidupkan kembali dengan perintah aplikasi juga. Nah, ini nanti di bawah perintahnya berubah jadi restore full. Coba diklik Mas restore full-nya dan masukkan lagi password yang diminta. Di password matikan dan untuk hidupkan sama ya. Nanti kita coba tampilan via aplikasinya seperti apa. Oke. Ini sedang ada laporan sukses. Dan perintah telah dikirim. Kita hidupkan, cek dulu. Oke, ini sudah hidup kembali mesinnya. All new Yamaha NMAX 2020 terpasang GPS tracker V-Track 2. Ini pemasangan bisa dipanggil wilayah Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Selatan. Oke, sekarang saya ingin coba tampilan via aplikasinya Mas. Oke, back lagi. Nah. Oke, nah itu kalau kondisi mesin sedang diam tapi kontak on, itu dia ikonnya berubah warna kuning. Tapi pada saat motor ini jalan, dia akan berubah warna hijau nih icon motornya di sini. Nah, ini tuh. Nah, ini kemudian pada saat kita ingin lihat alamat, kita tinggal tarik ke atas. Di sini ada view address. Nah, ini di Tangerang, kita klik lagi. Jalan Raya Rajek Pasar Kemis Tangerang Kabupaten Indonesia. Dan dia ada berupa navigasi ya. Pada saat kita klik navigasi ini, kita diarahkan ke motor tersebut. Oke,
coba saya akan perintah navigasinya. Di sini ada konsol, klik navigasi. Nah, ini nanti kita diarahkan ke Google Map, via Google Map ya. Nah, oke, kita klik navigasi di sini. Oke, diklik mas, nanti klik Google Map-nya. Tuh, karena kondisinya motor sudah sampai posisinya, maka kondisinya lokasinya akurat nih. Klik mulai, nanti dia sudah sampai. Oke, fitur lainnya coba back lagi kembali mas. Oke, kita balik lagi ke menu utama. Jadi di sini juga ada histori perjalanan kurang lebih 1 bulan ya. Dan untuk GPS tracker WeTrack 2 ini bisa dipasang ke sepeda motor maupun mobil. Oke guys, itu review singkat dari WeTrack 2 yang terpasang di All New Yamaha NX tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.